Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang sudi menonton live forum kita pada malam ini. Dimohon para penonton untuk mengisi borang pendaftaran yang terdapat di description box. Hadirin sekalian, perkongsian santai kita pada malam ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu Bangsa Johor, Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Yang dihormati Saudara Ahmad Arfi Ahnaf bin Johar yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Johor sesi 2020-2021, seterusnya barisan panelis hebat yang dihormati Dr. Amir Aizuddin bin Amal Nasir, Pegawai Perubatan Grade UD41 di Hospital Miri Sarawak, yang dihormati
Dr. Maryam Tohirah binti Hisham Zuhudi, Pegawai Perubatan Grade UD 43 di Klinik Kesihatan Wakaf Baru Kelantan. Selaku barisan panelis program forum anti-vaksin apa di minda mereka. Barisan Majlis Perwakilan Plaza UiTM Cawangan Johor sesi 2020-2021 serta mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput saudara Muhammad Daniel Haziq bin Muhammad Dawam untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خالق العظيم، إنك السميع العليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، Innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan dan kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. يا فعال لما يريد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Daniel Haziq bin Muhammad Dawam di atas bacaan doa itu sebentar tadi. Sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut topik kita pada malam ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nur Ain Firzana binti Mama Asri selaku moderator anda pada malam ini. Hadirin sekalian, topik forum pada malam ini adalah anti-vaksin apa di minda mereka. Forum ini merupakan sebuah program perkongsian yang dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Johor sesi 2020-2021 bersempena dengan kempen pentingnya vaksin untuk kita dan semua. Dalam topik perbincangan ini, kita akan mengupas tentang persoalan-persoalan yang sering dibangkitkan oleh golongan anti-vaksin tentang kemaslahatan vaksin dari sudut pandangan perubatan. Sebelum kita memulakan forum, marilah eloklah kita berkenalan dahulu dengan barisan panelis kita pada malam ini. Baiklah, panel kita yang pertama ialah Dr. Amir Aizuddin bin Amal Nasir, Pegawai Perubatan Grade UD 41 di Hospital Miri Sarawak. Dr. Amir berasal dari Kuala Lumpur dan berusia 27 tahun. Beliau mempunyai kelulusan ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan di UiTM Cawangan Selangor Kampus Sungai Buloh. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai ahli panel dalam forum Medical Journey What to Pursue in Future dan forum Medical in Islam anjuran UiTM Sungai Buloh. Apa khabar Dr. Amir di sana? Sihat? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Amir kerana sudi hadir pada malam ini. Seterusnya, panel kita yang kedua, nun jauh di sana, di negeri Kelantan, Dr. Maryam Tohirah binti Hisham Zuhudi, Pegawai Perubatan Grade UD 43 di Klinik Kesihatan Wakaf Baru Kelantan. Beliau berusia 30 tahun dan berasal dari Kelantan. Serba sedikit mengenai latar belakang pendidikan beliau, beliau menjalani pre-clinical year di Universiti Tanta Mesir. Kemudian beliau menyambung clinical yang, maafkan saya. Kemudian beliau menyambung clinical year serta mendapat ijazah Doctor of Medicine daripada Universiti UCSI Terengganu. Antara pengalaman beliau adalah
Beliau pernah menjadi doktor pelatih di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru Kelantan selama 2 tahun, menjadi pegawai perubatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru Kelantan selama 1 tahun. Kini, beliau berkhidmat di Klinik Kesihatan Wakaf Baru Kelantan selama 9 bulan. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Mariam. Apa khabar Dr. Mariam? Terima kasih Nur Ain. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Dr. Mariam kerana sudi hadir pada malam ini. Untuk makluman semua, forum ini terbahagi kepada 3 sesi di mana setiap sesi mempunyai perkongsian daripada panelis dan satu kuis di penghujungnya. Saya juga akan mengajukan soalan kepada panelis kita secara bergilir. Di akhir program ini, kita akan mengadakan sesi soal-jawab di mana para penonton boleh mengajukan sebarang soalan kepada panelis kita. Jadi, anda boleh bertanyakan soalan melalui link Google Form yang telah kami sediakan di ruangan komen. Sekali lagi, diingatkan untuk para penonton mengisi kehadiran anda pada pautan yang disediakan di description box. Hadiah menarik menanti anda jika anda dapat menjawab soalan yang akan saya ajukan sebentar nanti. Soalan semestinya berkaitan dengan perkongsian panel kita pada malam ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel kita yang pertama, Dr. Amir Aizuddin untuk meneruskan perkongsian forum kita pada hari ini. Baiklah Dr. Amir, soalan saya, apakah vaksin secara umumnya? Bolehkah Dr. Amir terangkan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar, para pelajar UiTM, kemungkinan juga ada para lecturer lah. Nama saya Dr. Amir Aizuddin. Dan saya sekarang telah tengah berlatih, kira bekerja sebagai pegawai perubatan siswazah di Hospital Miri. Jadi sebagaimana semua orang tahu, sekarang adalah di mana zaman, kita panggil zaman COVID lah, di mana zaman virus yang sangat berbahaya, COVID-19. Jadi secara generalnya, untuk kita bila ada penyakit, kita boleh tahu ada penyakit yang berjangkit, ada penyakit yang tidak berjangkit. Untuk penyakit yang berjangkit, kita boleh tahu dia boleh disebabkan beberapa sebab lah, disebabkan virus, disebabkan bakteria, disebabkan parasite dan lain-lain lah. Jadi kalau untuk COVID-19 secara khasnya, secara spesifiknya, dia adalah disebabkan virus lah, virus mRNA. Seperti penyakit-penyakit lain juga, virus COVID-19 ni, alhamdulillah kita dah jumpa vaksin dia. Vaksin ni secara general, dia adalah sejenis bahan kimia yang diambil dari COVID-19 virus itu sendiri, di mana para saintis dorang telah dorang telah ubah sama ada matikan ataupun dorang lemahkan COVID-19 itu sendiri. Bila dorang dah lemahkan atau matikan virus itu sendiri, dia akan masukkan dalam badan kita. Bila dia dimasukkan dalam badan kita, secara tidak langsung badan kita, dia akan kira macam bila virus masuk badan kita, badan kita akan create satu respon panggil antibody respon lah. Macam contoh kalau seorang yang demam biasa, dia kira ada jangkitan kuman, body kita akan produce antibody respon. Antibody respon ni apa fungsi dia? Supaya kita dapat lawan kuman tersebut. Sama macam juga sama dalam COVID-19 lah. Pesakit dijangkiti COVID-19, bila dijangkiti dengan COVID-19, body kita akan create satu antibody respon. Bila ada antibody respon yang dihasilkan ni, dia akan menyebabkan pesakit-pesakit ada simptom COVID-19. Jadi kalau untuk vaksin, bila saintis sudah kira macam duplikatkan COVID-19 ni as something yang weak ataupun dah mati, supaya bila masuk badan kita ingat dia ada COVID-19 punya virus. Cumanya dia adalah sebahagian sahaja. So bila body kita ingat ada benda kira macam ada something yang so-called looks like a COVID-19 punya virus, it will still create the COVID-19 kira punya antibody response. So
bila dah ada antibody respon, dia akan lawan dia punya the so-called kira virus yang dah mati ni lah. Bila dah ada antibody respon, dia akan ada banyak proses dia dalam badan. So indirectly, bila dalam proses dia, dia akan menyebabkan kita kira macam immune lah. Kira macam, nak kata kebal tu tidak, kira macam kita lagi susah untuk dapat COVID-19. Itu adalah secara general vaksin lah. But ia juga kira macam, sama juga macam jangkitan kuman yang lain sebelum ini. So, kalau macam sekarang kita dah umur 20 tahun lebih, kita tahu masa kecil kita ada banyak vaksin-vaksin yang diberi kepada kita sejak daripada kita kecil. Vaksin measles, vaksin mumps, vaksin rubella untuk bagian untuk adik-adik perempuan, vaksin dan juga sebanyak dan juga sebagainya lah. Saya rasa itu sahaja penerangan vaksin secara general. Okay. Betul apa yang dikatakan Dr. Amir tadi. Vaksin ini adalah sebenarnya untuk menghindari ataupun mengurangkan simptom-simptom sakit di dalam badan kita. Ia bukanlah untuk menghapuskan sepenuhnya di dalam menghapuskan sepenuhnya penyakit di dalam badan kita. Terima kasih sekali lagi Dr. Amir atas perkongsian doktor sebentar tadi. Seterusnya saya akan beralih kepada Dr. Mariam Tohira. Baiklah Dr. Mariam, saya difahamkan bahawa Malaysia menerima beberapa jenis vaksin COVID-19 dan antaranya ialah Pfizer, BioNTech dan Sinovac. Bolehkah doktor terangkan perbezaan antara kedua-dua jenis vaksin COVID-19 tersebut? Dipersilakan Dr. Mariam. Okay, sorry. Okay, terima kasih Nur Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, perbezaan antara dua vaksin yang so far kita dah terima, Pfizer dengan Sinovac. Apa nama, as Dr. Amir terangkan, vaksin sebelum kita tahu apa perbezaan kedua-duanya, kita kena tahu apa persamaan dua kedua-duanya. So, kedua-dua vaksin ni adalah mempunyai matlamat yang satu, iaitu untuk membina antibody dalam badan. Tapi yang membezakan kedua-dua vaksin ini adalah bagaimana sesuatu vaksin itu bertindak sehingga menyebabkan antibody response dalam badan seseorang tu. Okay, saya go through to Pfizer. Okay, Pfizer first. Okay, yang Pfizer setakat yang kita terima sekarang adalah frontliner yang diterima since February. Saya sendiri dah menerima dua dos Pfizer. Okay, Pfizer adalah teknologi yang terkini dalam pembuatan sesuatu vaksin. Macam Dr. Amir ada mention tadi, vaksin kita masa kecil-kecil ada ambil vaksin, macam-macam vaksin. Yang vaksin yang kita terima masa kecil tu ada yang daripada virus yang dilemahkan dan ada yang virus yang sudah dimatikan. Tetapi Pfizer ini adalah teknologi yang terkini yang tidak menggunakan kedua-duanya. Dia bukan virus yang dimatikan dan bukan juga virus yang dilemahkan. Dia adalah dia menggunakan mRNA process, which is dalam sesuatu virus tu dia ada, kita kata mRNA ni adalah macam blueprint untuk sesuatu virus tu, yang untuk macam senjata dia, apa yang menyebabkan virus itu boleh memasuki badan seseorang dan menyebabkan berlakunya symptoms dan seterusnya membolehkan virus itu transmit to other person, iaitu menjangkiti orang lain pula. So sebenarnya dalam satu virus tu dia ada satu protein yang di mana yang protein ini yang menyebabkan, yang kita katakan dia adalah mRNA yang menyebabkan virus ini boleh memasuki badan seseorang itu. Jadi researcher telah mengambil mRNA ini, blueprint ini dan menghasilkan ia sebagai vaksin, di mana apabila kita mengambil vaksin itu, maka badan kita akan mengenal vaksin itu sebagai benda asing yang harus dilawan. Yang bila proses yang badan nak melawan sesuatu virus itu,
atau sesuatu benda asing itu, itu yang menyebabkan antibody terhasil. Itulah dia punya apa nama dalam bahasa yang ringkasnya. Tapi apa nama kalau dalam bahasa yang panjangnya macam mana virus tu apa nama yang mRNA daripada vaksin Pfizer tadi menyebabkan apa nama badan kita mengenal benda mengenal protein itu dan seterusnya menghasilkan senjata, menghasilkan antibody, itu panjanglah apa nama dia punya penjelasan dia. Tapi secara ringkasnya kita ambil blueprint daripada virus, maksudnya virus tu kita tak masukkan pun dalam badan. Kita ambil dia punya blueprint sahaja, macam kita ambil dia punya senjata sahaja masuk dalam badan kita dan seterusnya badan kita menghasilkan antibody apabila melihat kewujudan senjata itu. Itulah kehebatan teknologi yang terkinilah dalam pembuatan vaksin. Okey, manakala untuk Sinovac pula, dia seperti vaksin yang kita ambil daripada waktu kita kecil dulu. Contohnya vaksin polio. Vaksin polio sama macam Sinovac, dia adalah virus yang dinyah aktifkan. Maksudnya dia dah dilemahkan. Sama ada dia dilemahkan sama ada dengan chemical, radiation, banyak caralah untuk dia dilemahkan. Maksudnya apabila virus yang dah dilemahkan itu masuk dalam badan kita, dia tak mampu untuk membuatkan kita sakit sebab dia dah tak ada dia punya bahan aktif. Bahan yang menyebabkan dia virulence, bahan yang menyebabkan pengidap yang panggil. Orang yang dijangkiti itu sakit, tapi kita punya sel dia still akan bertindak balas walaupun dia virus itu sudah dilemahkan, tapi antibody tetap akan terhasil sebab badan kita memang dia punya nature, nampak benda asing dia akan attack, dia akan menghasilkan antibody. Dia attack dengan menghasilkan antibody. Itulah perbezaan yang paling ketara antara dua ni. And another perbezaan antara dua ni adalah dari segi efficacy dia. Sebab efficacy ni maksudnya keberkesanan sesuatu vaksin itu. So macam contoh Pfizer, keberkesanan dia adalah 95%, manakala Sinovac around 60-90%. Tapi ini pun dijadikan salah satu sebab orang tak percaya dengan Sinovac sebenarnya. Tapi kita kena ingat, kita efficacy dia bergantung kepada banyak faktor. Dia bergantung kepada volunteers yang ambil vaksin tu, group of volunteers yang ambil tu, vaksin mana yang dia ambil. So it bukan kata yang rendah efficacy dia tu tidak berkesan, tidak. Dia berbeza mengikut data group. Sebab macam kita tahu Sinovac ni daripada China. Dia punya data daripada orang China. So efficacy tu berdasarkan orang China. Kalau macam Pfizer diperbuat daripada US. So data group dia from US people. So itu daripada dia punya perbezaan efficacy. But macam saya tekankan sekali lagi, efficacy yang rendah doesn't mean dia tak berkesan. Sebabnya kita punya, walaupun terdapat perbezaan antara vaksin-vaksin yang kita ambil, Malaysia dia ada badan yang akan memantau vaksin mana yang boleh kita ambil, vaksin mana yang sesuai untuk kita, vaksin mana yang tak sesuai. Badan yang dikenali sebagai NPRA lah, dia lah yang akan memantau. So apabila dia approve, NPRA approve, maksudnya vaksin tu insyaAllah selamat dan halal. InsyaAllah macam tu. Itu je. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mariam. Apa yang saya dapat simpulkan daripada perkongsian Dr. Mariam tadi ialah secara umumnya kita tahu yang vaksin yang kita terima di Malaysia ini adalah sama fungsinya, iaitu untuk membina antibody di dalam badan. Perbezaan antara kedua-duanya adalah keberkesanan di antara dua-dua vaksin tersebut. Vaksin Pfizer
maafkan saya, vaksin Pfizer BioNTech efisiensinya maafkan saya, vaksin Pfizer BioNTech efisiensinya sebanyak 95% dan datanya adalah daripada orang-orang US. Manakala vaksin Sinovac pula efisiensinya antara 60 hingga 90%. Tapi Dr. Mari ada tekankan tadi bahawa keberkesanan vaksin itu mempengaruhi macam mana kita nilai vaksin itu. Maksudnya tak semestinya tak semestinya peratus keberkesanan vaksin tersebut rendah, maksudnya vaksin itu tak berkesan. Okey. Baiklah, usai sesi perkongsian yang pertama, sekarang kita akan mulakan dengan soalan kuis yang pertama berdasarkan perkongsian Dr. Mariam sebentar tadi. Soalan yang pertama, dah ready ke semua? Okay, soalan yang pertama adalah, apakah dua jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Malaysia? Okey, saya ulang soalan sekali lagi. Soalan yang pertama untuk kuis kita pada malam ni adalah, apakah dua jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Malaysia? Pemenangnya adalah Julia Damia Muhammad Rizal. Tahniah diucapkan kepada pemenang. AJK akan menghubungi anda melalui nombor telefon yang telah anda isikan di Google Form borang kehadiran. Baiklah, kita teruskan dengan sesi kedua. Soalan saya untuk panel kita yang pertama, Dr. Amir, umum mengetahui bahawa vaksin COVID-19 ini dihasilkan kurang daripada setahun berbanding vaksin-vaksin lain yang memakan masa bertahun-tahun untuk dihasilkan. Hal ini menjadikan anti vaksin lebih yakin bahawa pengambilan vaksin ini adalah tidak selamat. Jadi bagaimana pendapat Dr. Amir? Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk bila dalam pembuatan vaksin, dia ada multiple factors lah untuk pembuatan vaksin. Dia antara dia ada beberapa faktor. Saya bagi tahu teruslah. Faktor pertama adalah funding, which is berapa banyak fund, duit yang dana kita dapat untuk membuat vaksin tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah faktor manufacture. Manufacture maksudnya kaki tangan kerja lah, kerja kira power, the power of to how well they can. Nampaknya Dr. Amir ada gangguan teknikal. Kita tunggu sebentar. Hello, boleh dengarkah? Boleh, boleh. Teruskan, Doktor. Okey. Okey. Saya ulang baliklah. Daripada yang faktor yang pertama adalah faktor funding, which is maksudnya ada dana. Dana maksudnya duit kira yang diperlukan untuk buat vaksin. Sebab vaksin ni bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang macam kita senang-senang saja nak buat. Itu ya faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah manufacture. Maksudnya the kaki tangan yang diperlukan untuk buat vaksin. It does not require a small amount of people to create the vaccine, whereas it needs a great amount of people to manufacture the vaccine.
not just human beings lah, meaning that it requires machines and all other sorts of things. Yang ketiga adalah science. Science maksudnya adalah teknologi untuk membuat vaksin. Seperti mana kita tahu, science through the years, through the time it evolves. Maksudnya science 2010 dengan 2020 tidak akan sama. Kita boleh cakap 2020 sains dia adalah sangat lebih jauh, lebih baguslah. Bukan sahaja dekat bahagian sains, tapi kita tengok dekat bahagian benda lain, teknologi macam contoh telefon kita pakai smartphone. Dulu kita pakai telefon yang macam flip. Maksudnya kita tengok dia punya teknologi evolve. Dekat situ kita tahu sains also applicable to kira macam benda-benda yang untuk entertainment. At the same time kita tahu teknologi also improve dekat bahagian science department. It means that it will improve and enhance our kira medical, not just medical punya departments in a lot of ways. Itu adalah faktor ketiga. Faktor keempat adalah volunteers. Volunteers kita tahu untuk buat vaksin, untuk kita tahu keberkesanan satu vaksin tu, kita perlukan kira sukarelawan, kita nak check any side effects, berapa banyak peratus vaksin ni berkesan. Kita tahu setiap vaksin sebelum ini pun dia, cara kita tahu keberkesanan dia, kita perlukan sukarelawan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah collaboration lah. Collaboration ni adalah yang penting. Sebab kita tahu kalau ada satu wabak penyakit, dia tidak akan melibatkan satu tempat sahaja, dia akan melibatkan semua negara. Sebabkan kita ada travelling and everything. So, kalau macam kita tengok COVID-19, all the other countries bekerjasama untuk mendapatkan, mengkreatkan COVID-19 vaksin ni lah. Itu adalah lima faktor utamalah kenapa kita dapat create COVID-19 sangat cepat. Dan faktor yang kira antara yang kira paling utama adalah kalau kita COVID-19 ni sendiri, dia adalah sejenis virus. Sejenis virus, dia adalah mRNA virus. Ataupun nama lain dia adalah coronavirus. Coronavirus, berdasarkan kira macam maklumat daripada medical, coronavirus ni ada banyak jenis, ada sangat banyak jenis. Kalau kita tengok macam sesuatu benda, macam contoh kereta Produa. Produa dia ada banyak jenis, Produa Myvi, Produa Asia dan lain-lain. Sama juga kalau macam untuk penyakit dan untuk virus lah, coronavirus. Coronavirus ni dia boleh variasi sangat pelbagai penyakit. Daripada batuk yang biasa, sesema yang biasa, pergi kepada SARS-2 di mana wabak pada 2002 yang boleh pergi melalui kira macam jangkitan melalui khinzir. Ada juga wabak coronavirus melalui MERS. MERS-CoV adalah Middle East Respiratory Syndrome, yang di mana wabak penyakit tu masa kira macam tular dekat bahagian negara-negara Arab. Dan sekarang kita dapat COVID-19 which is coronavirus jugalah. So, para saintis yang dah ada, kira diorang sudah study bahagian coronavirus. Bila diorang dah ada study the coronavirus for quite some times, it sort of like give them advantage lah. Diorang bagi kelebihan dekat pada saintis ni untuk tahu the nature of the virus itself. So, bila kita tahu dengan lebih mendalam tentang sesuatu penyakit, sesuatu virus itu, dia memberi kelebihan kepada saintis lah. Maksudnya kelebihan macam mana, how do we tackle the problem, how do we create the vaccine based on the knowledge that we have for the past for about 50 years already regarding coronavirus. Jadi secara kira macam saya simplify balik apa yang saya cakap, it's a multifactorial factor lah. Banyak sebab yang boleh menyebabkan COVID-19 vaksin ni siap dengan cepat. Itu saja. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Amir. Betul apa yang dikatakan Dr. Amir tu. Untuk menghasilkan sesuatu vaksin, memang kita memerlukan masa yang banyak, tetapi semakin kita mempunyai teknologi yang tinggi, jadi penghasilan itu lebih cepat. Jadi tidak semestinya pemprosesan vaksin ini dilakukan dengan lebih cepat, ianya tidak selamat. Baiklah, seterusnya saya akan bertanyakan soalan kepada Dr. Mariam. Soalannya, pada pendapat doktor, mengapakah anti vaksin mengatakan bahawa vaksin ini berbahaya kepada kita? Okey, semuanya.
Okey, mengapa ada segelintir lah, ada segelintir yang takut dengan vaksin. Tu saya rephrase lah. Takut dengan vaksin ataupun tidak percaya pada vaksin ataupun menolak vaksin, okey, atau seangkatannya lah. Okey, kalau mengikut pengalaman saya yang sedikit, bekerja di klinik kesihatan di Kelantan, yang kebanyakan customer, klien kita orang, pesakit kita orang adalah makcik-makcik, pakcik-pakcik, golongan warga emas. Jadi yang kebiasaannya golongan warga emas ni yang kita akan tanyalah, sebab dia orang tak ada My Sejahtera, tak ada phone yang kebanyakannya. Jadi kita orang ketanya, makcik nak ambil ke tak vaksin. Okey, makcik, so macam ada sesetengah yang mula-mulanya menolak vaksin. Tak nak lah, makcik tak nak vaksin. Yang paling, apabila ditanya kenapa tak nak vaksin, jawapan yang selalu diberi ni dalam apa kita kata waket dalam situasi dekat klinik saya lah. Kebanyakannya akan tanya, sakit dok doktor? Sakit ke doktor ambil vaksin ni? Kalau sakit saya tak nak. Lepas tu kebanyakannya dengar banyak side effect, kesan sampingan daripada vaksin. Status halal dan haram, ada yang pakcik tanya. Okay lah, kita pergi one by one. Yang biasa yang kebanyakan saya dapat adalah takut dengan kesan sampingan. Kesan sampingan pada vaksin ni sebenarnya yang setakat data yang kita ada, yang most common adalah yang kita panggil sebagai short term dan mild to moderate symptoms. Yang kebiasaannya yang berlaku apabila kita cucuk vaksin, sama macam kita anak-anak kita cucuk vaksin masa kecil-kecil, yang masa kita sendiri dapat vaksin masa kecil-kecil, yang biasanya adalah sakit pada tempat kita cucuk. Merah, sakit, benda tu memang tak dapat dielakkan. Kita guna jarum untuk cucuk, so of course memang akan rasa sakit. Tetapi sakit itu tak adalah sampai macam bertahun-tahun, berminggu-minggu sehingga merebak, tak. Biasanya tidaklah. Dan sakit itu sendiri pun kita reportkan sebagai side effect, kita pantau. Maksudnya kalau pesakit yang selepas menerima, bukan pesakit, penerima vaksin, kalau ada symptoms tu, kita minta dia datang klinik dan kita akan monitor. Kita akan pantau tengok macam mana keadaan dia. Okey, itu yang pertamalah, antaranya yang kesan tu sakit, ada yang akan rasa demam, ada yang sakit-sakit otot, itu yang biasa yang common side effect. Yang tu yang menjadi, yang selalunya menjadi persoalan dan sebab kenapa seseorang tu tak nak menerima vaksin lah. Itu di tempat saya lah. Dan yang saya dengar selalunya status halal haram vaksin. Okay, kalau macam saya ceritakan tadi pasal Pfizer. Pfizer ni macam saya kata, kita ambil blueprint virus itu dan menjadikan dia sebagai satu vaksin dan memasukkan terus kita inject dalam badan manusia. So jadi tak ada sebab untuk kita cakap kenapa dia haram, kenapa dia tidak halal. Sedangkan kita ambil daripada virus itu dan kita tak ada pun kita kata daripada sumber binatang ke, daripada biasanya orang cakap daripada babi. Saya tak tahu macam mana boleh ada isu tu, tapi memang kita tahu macam saya cakap tadi lah, dia punya mRNA proses itu memang dia tidak menggunakan, dia tiada langsung unsur haiwan dalam pembuatan vaksin Pfizer tu. So insyaAllah, dan ulama sendiri dah mengatakan vaksin adalah halal, tiada unsur haram. Okay, itu ada yang kedua lah yang biasanya tolak. Yang ketiganya yang selalu juga saya dengar di media sosial, vaksin ini boleh mengubah sikap seseorang. Ada yang saya dengar tu cakap macam kita masukkan microchip, which is very
Illogical lah bagi saya. Tak logik lah. Saya tak tahulah kalau mungkin ada orang rasa benda tu possible. Maybe. Tapi setakat ni saya rasa saya ambil bulan 2, sekarang bulan 4 saya rasa perangai saya sama lagi. Tak ada berubah apa-apa. So insyaAllah kalau ini boleh dijadikan testimoni, inilah dia testimoni. Alhamdulillah masih selamat. Okay. Itulah yang selalu saya dengar lah. Itu yang selalu saya dengar daripada pesakit yang selalu datang ke klinik, yang daripada saya baca-baca. Yang kalau directly tanya saya, yang menolak depan saya selain daripada sebab-sebab di atas, saya tak ada dengar lagi lah. Yang itulah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Mariam atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Ada sesuatu yang menarik minat saya daripada perkongsian Dr. Mariam tadi, iaitu kebanyakan anti vaksin di luar sana takut dengan kesan sampingan. Saya setuju sangat dengan doktor kerana mereka sering berfikiran bahawa mereka akan dapat kesan sampingan seperti kesakitan yang terlalu melampau, sakit terlalu lama, tapi sebenarnya tak ada pun. Itu kesan sampingan ada tapi dalam jangka masa yang pendek saja. Macam sakit di bahagian injection, itu adalah normal. Baiklah, di akhir program ini kita akan mengadakan sesi soal jawab di mana para penonton boleh mengajukan sebarang soalan kepada panelis kita. Jadi saya ingatkan sekali lagi, para penonton boleh bertanyakan soalan melalui link Google Form yang telah kami sediakan di ruangan komen. Sebelum kita bertanyakan soalan yang terakhir kepada panel kita pada malam ini, mari kita mulakan kuis kita yang kedua. Soalannya adalah, dah ready ke semua untuk soalan yang kedua? Sudah. Dr. Amin nak tolong jawab ke? Sudah. Okay. Soalan kuis yang kedua adalah, nyatakan golongan yang menerima vaksin COVID-19 pada fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya ulang soalan. Nyatakan golongan yang menerima vaksin COVID-19 pada fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita dah ada pemenang ya. Pemenangnya adalah Hanis Safiyah. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Sekali lagi saya ingatkan kepada pemenang, AJK akan menghubungi anda melalui nombor telefon yang telah anda isikan di Google Form yang di Google Form borang kehadiran. Baiklah, kita teruskan dengan soalan terakhir untuk Dr. Amir. Soalannya, baru-baru ini kita dikhabarkan bahawa terdapat 40 orang petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 selepas lengkap menerima 2 dos vaksin. Berita ini dapat menjadikan anti vaksin lebih yakin dengan pegangan mereka untuk terus menjadi anti vaksin. Jadi, apakah komen Dr. Amir mengenai hal ini? Silakan Dr. Amir. Okey, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. 40 orang yang positif sudah divaksinkanlah. Jadi, saya pun sudah membuat beberapa bacaan, ada beberapa faktor lah. Jadi faktor yang pertama adalah kita kena tahu, kita kena sudah sedia maklum yang vaksin ini adalah 95% keberkesanan dia. So jadi kita tengok 40 orang yang positif setelah divaksin, kita kena tahu berapa ramai yang sudah divaksin. So kalau kita katakanlah kita ambil 5% tu adalah 40 orang, jadi kita tengok keseluruhan adalah 800 orang frontliners yang sudah divaksinkan. Jadi 40 orang daripada 800 adalah 5% lah. So maksudnya yang selebihnya adalah keberkesanan sebanyak 95%. Itu secara teori sahajalah. Tetapi kalau kita fikir balik, sebenarnya kira bahagian frontliners, para frontliners yang menerima vaksin adalah lebih daripada 900. Adalah lebih daripada 800. Sebagai contoh, frontliners di hospital, bahagian Hospital Sungai Buloh. Hospital Sungai Buloh sahaja para frontliners tidak silap saya lebih daripada 500. Itu satu hospital sahaja. Itu tidak termasuk di hospital lain. HKL, Hospital Selayang,
itu di bahagian KL dan KL dan Selangor sahaja. disebabkan itu, kalau kita fikir secara logiknya, keberkesanan dia adalah mungkin lebih tinggi sebenarnya. Jadi kita tengok 40 orang sebagai yang dapat COVID positif tu, we don't look it as a failure, but then we look it as a kira macam as a proof of the efficacy of the vaksin lah kira. Itu satu. Yang kedua adalah untuk vaksin ni, untuk seseorang yang dapat vaksin, kita kena tahu it takes approximately 2 weeks, 2 minggu untuk dia betul-betul develop the kira macam proper antibody response lah towards the COVID-19. Jadi 40 orang yang yang positif ini, dia kira macam orang masih mengkaji sama ada dalam tempoh 2 minggu lepas dia divaksinkan, bila dia kena dapat COVID-19 tu. Maksudnya it could be that dia sehari sebelum dia dapat vaksin, dia dapat COVID-19. Ataupun seminggu lepas dia dapat COVID-19, seminggu selepas dia dapat vaksin, dia dapat COVID-19. Di mana dia punya badan tak develop proper antibody response lagi. So, jadi sebab itu dia boleh dapat COVID positif lah. Itu satu. Itu yang lagi satu, kira ini yang paling penting lah. Paling penting sebab apa? Sebab apa tujuan kita nak vaksinkan untuk kira macam kita punya population, kita punya kira rakyat-rakyat lah. Kita nak vaksinkan rakyat-rakyat di Malaysia adalah memang satu betul kita nak lawan COVID-19. But the whole point of a vaccine is basically is a herd immunity. Herd immunity adalah maksudnya kekebalan kawanan. Maksudnya dalam satu population, kira dalam satu Malaysia, dalam satu Malaysia, kita nakkan population tu terhindar dari COVID-19. Macam contoh kita tengok yang kira penyakit-penyakit sebelum ni lah. Kita tengok measles, kita tengok polio. Kalau polio, katakanlah kita perlukan 80 orang, sorry ya. Polio, dia perlukan 80% dari satu population untuk betul-betul terhindar daripada penyakit polio. Maksudnya katakanlah ada 100 orang, kita perlukan 80 orang yang ada vaksin supaya polio tidak tersebar. Itu untuk polio. Kita ambil contoh penyakit lain lah. Kalau untuk kita ambil contoh measles. Measles memerlukan 95%. Dalam 100 orang, 95 orang kena ada vaksin baru measles boleh tidak tersebar. Okey, jadi kita tahu sudah untuk beberapa penyakit polio dengan measles. Tapi kita tidak tahu COVID-19 macam mana. Untuk tahu, kita kena pastikan kita punya population, rakyat-rakyat Malaysia kena ada vaksin lah. Baru kita dapat tahu berapa ratus, berapa persen yang diperlukan untuk berapa persen yang diperlukan untuk COVID-19 tidak tersebar. Kenapa herd immunity ini penting? Contoh dalam 5 orang, 2 orang hanya yang divaksinkan, 3 orang masih ada risiko untuk dijangkiti dengan COVID-19. Katakanlah ada COVID-19 itu punya virus, dia terkena 2 orang tapi 3 orang ni kira macam tidak dilindungi lagi. Jadi 3 orang tu masih ada risiko. Dia tidak balance. Kalau kita fikir lagi, 3 orang, katakanlah 5 orang, 3 orang yang vaksin, 2 orang kira macam dah terlindung dengan 3 orang. Dia mungkin 2 orang tu dilindungi, mungkin juga tidak, sebab kita tidak tahu macam manalah COVID-19 punya keberkesanan untuk dapatkan herd immunity tu. Jadi yang terbaik kita, apa yang kita nak adalah sebanyak mungkin rakyat-rakyat Malaysia divaksinkan supaya kita dapat tahu berapa banyak orang, berapa banyak percentage yang kita perlukan untuk hentikan COVID-19
dan juga kita nak lindungi orang yang senang dijangkiti kuman, contohnya orang-orang tua, orang-orang yang orang-orang yang ada pesakit yang lagi senang dijangkiti kuman, contohnya pesakit yang ada kencing manis, pesakit yang ada sakit HIV dan lain-lain lagi lah. Itu adalah tiga sebab yang saya bagi tahu lah kenapa, apa yang boleh menyebabkan para frontliners yang sudah ada vaksin boleh dapat ada risiko dapat COVID positif. Itu saja. Sebelum itu Dr. Amir, boleh tak Dr. Amir bagi sedikit kata-kata nasihat untuk anti-vaksin di luar sana? Silakan Doktor. Anti-vaksin. Dia anti-vaksin ni susah sikit sebab diorang degil lah. Kalau dia nak suruh kita fikir, kalau nak suruh diorang fikir logik pun dia susah sebab benda ni selalu diorang ikut trend. Dia akan ada satu kepala yang di mana diorang akan fikir diorang they did a better research than the researchers, yang di mana researchers tu dah bincang dengan researchers dari negara lain, dah ada kira macam dah diberi kredit daripada pakar-pakar lain. Diorang rasa diorang punya pandangan yang tidak ada buat proper research, diorang rasa diorang punya pandangan lagi betul. Sebab apa? Sebab based yang apa yang hanya diorang Google saja. Iaitu adalah kira macam mistake yang besar lah, sebab kalau kita nak tahu sesuatu informasi tu betul atau tidak, kita kena research not just by Google, kita kena buat a proper research. Dalam satu research tu, untuk buat satu research, kita macam saya cakap, untuk buat satu research, kita perlu ada sukarelawan, kita kena ada manufacturer, kita kena involve a lot of people so that we know how correct is our research. Kalau kita just buat research based on apa yang kita Google and then kita claim that is kita punya research, meaning that is theoretically is wrong lah. Maksudnya kalau if you want to do something, it has to be evidence based. Kita tak boleh just cakap saya cakap anti-vaksin ni betul sebab ini macam apa yang saya Google. Itu tidak boleh lah, itu salah lah. Kalau macam kita nak pergi, kita boleh pergi by science or by Islam. Islam dah kata benda ni adalah selamat, tidak kira tidak haram, halal untuk diambil, penting untuk kira kesihatan, untuk kesihatan keluarga, untuk kesihatan sekeliling lah. Kalau Islam dia dah kata boleh, kenapa kita nak lawan lagi? Macam itulah kalau kita go by religion view lah. Saya setuju dengan kata-kata Dr. Amir itu tadi. Banyak faktor yang menyebabkan anti-vaksin ini susah untuk kita tukar pandangan mereka. Jadinya kita doakan je lah yang terbaik untuk mereka. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Amir. Seterusnya, soalan terakhir untuk Dr. Mariam. Dr. Mariam, anti-vaksin berpendapat bahawa vaksin ini akan menyebabkan kesan sampingan terhadap kita. Soalannya berbunyi, apakah kesan sampingan setelah kita mengambil vaksin ini, baik kesan untuk jangka masa pendek maupun jangka masa panjang? Silakan Dr. Maria. Okey, terima kasih Nur Ain. Anti-vaksin rasa berpendapat vaksin mempunyai side effect lah, katakan. Itu soalan dia kan. Okey, memang betul, memang ada side effect dia. Saya cerita pengalaman saya dululah. Saya ambil vaksin first dose pada awal Februari, dan selepas first dose saya mengalami, saya rasa hanya sakit kepala, itu je. And then 20 days after, 21 days selepas yang first dose, saya ambil yang second dose. Selepas I think about 15 minutes selepas ambil inject tu, saya memang pening kepala dan rasa loya. And memang masa tu saya tengah kerja di pusat kuarantin dan saya tak boleh bekerja seperti biasalah. Saya kena berehat baring atas katil. Okay, itu adalah side effect yang saya alami. Kalau anti-vaksin kata benda ni memang ada side effect, ya betul, memang ada side effect. Semua benda pun tak vaksin yang anak kita ambil daripada kecil pun ada side effect. Tapi kita kena ingat, side effect dia adakah side effect yang teruk, yang
melebihi kelebihan vaksin itu sendiri. Kita always have to know lah, benefits outweigh the risk. Benefits outweigh the side effect. Okay. So, and then I'll jump into the short term and long term side effect. For the short term side effect tu macam yang saya cakap lah, seperti yang saya sendiri alami, one is pening kepala. Headache, dizziness, apa nama. Yang kedua, macam saya cakap sebelum ni juga, pain at the site of injection. Sakit pada tempat kita inject. Apa nama, which is very, benda tu biasa. Sakit sebab kita guna jarum. Itu pun jarum kita guna adalah jarum yang paling kecil yang available lah. Kalau lepasnya ada jarum yang lagi kecil, mungkin jarum tu lah yang kita guna untuk inject vaksin-vaksin pada kita semualah. Okay. Dan boleh jadi juga pada tempat injection tu merah, swollen, swollen apa bahasa Melayu? Bengkak, yes. Bengkak, boleh jadi bengkak. Benda tu antara kesannya lah, boleh jadi lawyer, rasa tak sihat. Tapi kesan tu semua adalah sementara. Saya rasa tak ada lagi setakat ni yang sebab side effect ni kita monitor. Dalam My Sejahtera ada dan pesakit datang ke klinik mengadu tentang kesan sampingan ni pun ada. Tapi saya rasa tak pernah lagi lah kalau yang lepas ambil daripada lepas cocok vaksin tu cakap sebulan, dua bulan ke jadi penat tak boleh nak bangun langsung saya tak pernah dengar lagi lah. So ini bermakna daripada research sendiri pun ada mengatakan dia punya side effect adalah temporary, adalah sementara sahaja. Tak ada yang sampai berlarutan berbulan-bulan, bertahun-tahun, walaupun vaksin baru setahun. Tapi tak ada yang berlarutan. So itu based on research. Itu adalah yang most common dan mat punya reaction lah, side effect. Yang kita cakap almost tak berlaku, even dalam research pun yang setakat ni yang kita buat, bukan kita lah, I mean researcher, scientist, based on their studies, tak ada lagi yang mengalami reaction yang teruk, yang paling jarang, iaitu anaphylaxis reaction. Anaphylaxis ni maksudnya macam kesan alergi yang sangat teruk yang menyebabkan saluran pernafasan sempit dan menyebabkan pasien tak boleh menyawa. So setakat ni macam tak ada lagi data tentang itu. So dia boleh jadi possible, but so far it is very rare. Even dalam research, dalam paper pun cakap there's no data regarding anaphylaxis reaction, but we have to anticipate. Kita kena anticipate, menjangkalah benda tu boleh terjadi. Sebab tu kalau ada yang pernah mengalami anaphylaxis reaction yang teruk, possible kita boleh buat untuk injection dia tu boleh berlaku di tempat yang mana close monitoring. Maksudnya kita monitor dengan, kita buat pemantauan dengan rapi. Maksudnya time dia nak inject, bukannya kata boleh inject kat tempat vaksin biasa. Mungkin kena inject di hospital di mana ada alat cek jantung, ada alat cek oksigen, alat cek tekanan darah, yang mana rapi lah kita nak cakap. Kalau yang pernah ada pengalaman sebelum-sebelum ni, pernah ada reaction macam tu. Itu yang very rare lah. Itu in terms of short term side effect. Okay. In terms of long term side effect, okay, kita tahu vaksin ni baru setahun. Vaksin ni dibuat pun in January 2020. Brief period lah. Kalau kita nak cakap long term, we have no data. Sebab benda ni bukannya dah ada 10 tahun. Kalau dah ada 10 tahun, 20 tahun vaksin ni, so kita boleh ambil data yang dah 10 tahun kita pantau. Tapi ini baru setahun. So kita tak boleh nak menjangkakan in the future what's going to happen. Long term side effect tadi kita tak boleh nak cakap ada apa. So that's why yang dah ambil vaksin, and I hope
rakyat Malaysia akan ambil vaksin ramai. Ada sistem, ada apa nama, ada kolom, ada slot dalam MySejahtera tu untuk melaporkan side effect yang kita alami apabila kita selepas kita inject vaksin. Apa nama, yang kita isi itulah yang akan membantu researcher, scientist untuk to do better in the future for, dalam pembuatan vaksin. Who knows in the future kita ada vaksin kita sendiri. Just for apa nama, info lah. Kita punya Malaysia sebenarnya ada yang tengah buat research untuk pembuatan vaksin, but tapi kita masih lagi very 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 early stage. Ada dalam 2-3 U tengah buat research untuk menghasilkan vaksin, tapi itu baru memang very very early lah. Even dia punya apa nama preclinical pun tak ada buat lagi. So who knows in the future kalau rakyat Malaysia apa nama, ramai yang ambil vaksin, ramai yang apa nama proaktif, bagi tahu apa yang side effect yang alami ataupun is there any problem regarding the vaccine, that will help the our researchers, our scientists to do better. Silah. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mariam. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahawa walaupun kita ambil apa-apa jenis vaksin sekalipun, kita akan dapat kesan sampingan terhadap diri kita. Kebanyakannya adalah side effect untuk dalam jangka masa pendek lah, seperti yang diterangkan oleh Dr. Mariam tadi. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi, kita akan teruskan dengan soalan yang akan ditujukan kepada para penonton. Maafkan saya. Rugi kalau korang tak jawab quiz ni, sebab korang akan dapat hadiah tau. Korang akan dapat wang tunai. Jadi para penonton boleh ready untuk jawab quiz yang ketiga. Soalan dia berbunyi, di manakah rakyat Malaysia boleh mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19? Saya ulang, di manakah rakyat Malaysia boleh mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19? Tahniah diucapkan kepada Nurul Arfa. Sekali lagi saya ingatkan, Ezekiel akan menghubungi Arfa untuk memudahkan sesi pemberian hadiah. Jadi pastikan semua penonton mengisi borang pendaftaran di link Google Form yang disediakan. Okey, kita teruskan dengan sesi soal jawab. Para penonton boleh bertanyakan soalan melalui link Google Form di ruangan chat untuk bertanyakan soalan. Ini adalah soalan yang baru saja kami terima. Soalan ini daripada penonton. Okey, soalan yang pertama ditujukan kepada Dr. Amir. Dr. Amir, ada penonton tanya, mengapa vaksin kali ini tidak dites pada haiwan terlebih dahulu? Bukankah sel haiwan dan sel manusia sama? Dan bukankah setiap vaksin akan dites pada haiwan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada semua? Okey, sekejap ya. Nampaknya Dr. Amir mengalami gangguan teknikal sekali lagi. Kita tunggu sebentar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sorry for the delay just now. Basically, COVID 19 punya vaksin, ada Dr. Mariam bagi tahu tadi adalah dia adalah mRNA punya vaksin. mRNA untuk mRNA vaksin ni is an additional knowledge lah basically. If it's tested on animals, diorang akan create a very dangerous response in animals lah. Meaning that
kalau kita test mRNA vaksin ni dekat tikus katakan, diorang akan dapat efek yang tidak bagus lah. So itu satu, pertama kita tidak, memang kita tidak test dekat binatang satu. Dekat dua adalah kita tahu sekarang COVID-19 vaksin, vaksin ni kita is an mRNA vaksin. Jadi kita seboleh, sebaik-baik mungkin kita nak trialkan dekat kira macam volunteers which is human being, so that we know the proper response lah. Tadi saya ada bagi tahu tentang di mana kita punya scientist dah pernah ada kira macam knowledge on the mRNA vaccine for the past 50 years. So maksudnya sebelum ini kita dah pernah ada develop vaccine not for COVID-19 specifically, but it's a vaccine for other coronavirus. So from that knowledge kita gather, so we know that it's kind of safe to be tested on human being terus, rather than kita pergi dekat animals whereby a dangerous effect will be developed if kita bagi animals the mRNA vaccine. Itu sebab dia. Baiklah, terima kasih Dr. Amir. Seterusnya, saya pergi kepada soalan yang kedua. Soalan ini ditujukan kepada Dr. Mariam. Dr. Mariam, apakah bentuk tindak balas yang dialami oleh doktor sendiri selepas mendapat kedua-dua suntikan vaksin? Adakah ada bentuk tindak balas lain daripada yang dinyatakan oleh Dr. Mariam sebentar tadi? Okay, terima kasih yang bertanya. Saya rasa yang tu je lah yang saya alami. Apa nama, itu pun apa, saya cerita balik lah yang saya alami yang first dose. Saya apa nama, hanya pening kepala kejap je, and then it was fine, totally memang saya boleh bekerja as usual. And then yang second dose, saya pening kepala dan lawyer dan saya tak boleh bangun masa tu, and I have to memang baring dekat tempat kerja. I couldn't work for the whole day, whole two days actually. So the next day also saya masih lagi rasa pening kepala, apa nama, rasa tak sihat, tapi tak boleh ambil MC because there's no, tak cukup, health workers, okay. Itulah. So I have to work, but sometimes I tak boleh nak buat ni. So the third day, I can work finally. Itu je, memang saya rasa alhamdulillah saya mengalami temporary side effect dan very mad lah saya rasa. Memang masa kita rasa tu, kita rasa macam okay, apa nama, like the end of the world lah masa tu sebab rasa kena baring, cannot work. Tapi it's actually very mad lah, benda yang sebenarnya common. Kita selalu, rasa setengah orang pun selalu je sakit kepala, bila panas rasa sakit kepala, bila tengok banyak sangat apa screen time sakit kepala. That is very mild and temporary lah bagi saya. Tapi memang itu je lah. Kalau saya tanya kawan-kawan saya pun, semuanya lebih kurang macam tu. Ada yang demam, ada yang menggigil, tapi semuanya alhamdulillah temporary and not that severe lah. Tak severe maksud saya tak perlu sampai kena admit ke, kena masuk ward ke apa semua, tak ada. Itulah so far. Terima kasih Dr. Maria atas perkongsian sebentar tadi. Kita berbalik semula kepada Dr. Amir untuk soalan yang kedua. Apa pendapat Dr. Amir tentang pengamal perubatan yang menolak vaksin? Silakan Dr. Amir. Pengamal perubatan yang menolak vaksin. Itu lagi susah nak cakap lah sebab the whole point of masa kita, saya bercakap on behalf of kira macam medical personnel, the whole point of kita belajar medical so that we know why we do things. We know kenapa kita nak vaksin. Not just vaksin sajalah. Kita tahu contohnya kita kenapa kita nak bagi ubat untuk patient tu. Kenapa kita nak bagi kemoterapi untuk patient kanser. Kenapa kita nak buat pembedahan untuk pesakit yang ada sakit perut. So basically kenapa kita buat? Because they need it lah. Untuk vaksin, bagi saya personally memang kita kena ambil vaksin, but the whole point of vaccine macam saya cakap tadi, it is not about to protect yourself, it is to protect yourself, but the more important reason is basically to protect the people that who cannot protect themselves. Maksudnya pesakit-pesakit yang kira pesakit yang tua,
immune response yang tidak kuat. Itu adalah sebabnya kita nak bagi vaksin untuk capai herd immunity. So kalau saya cakap pengamal perubatan yang tidak ambil vaksin, there's a minority of that people in our medical personnel. Saya nak cakap benda tu memang salah lah bagi saya, sebab kita, macam saya cakap tadi, kalau kita nak approach this kind of issue, kita boleh approach secara scientifically or kita approach secara religious. Setiap orang memang boleh ada pendapat dia, ada pandangan dia. Tapi kalau Islam, dalam Islam sendiri, kita dah Islam sendiri dah cakap benda ni selamat, benda ni halal, kita kena ambil benda ni demi untuk menjaga kepentingan keselamatan orang lain. So kenapa kita nak kira nak langgar peraturan tu lah? Itu secara religiously lah. So scientifically, kita dah belajar kira macam pegawai perubatan, orang perubatan sendiri, kita dah belajar kenapa kita nak buat A, kenapa kita nak buat B, kenapa kita nak buat C, tapi kita still refuse to ambil vaksin. It is your own personal view, but for me that is wrong lah. Itu memang salah lah, because vaccine is something that kita as a medical personnel, kita in charge of that kind of thing. So bila kita katakanlah kita sendiri tak ambil vaksin, macam mana lagi kita nak kurangkan orang yang anti vaksin? Macam contoh kita, sebagai contohlah, kita ustaz tapi kita cakap benda ni, katakanlah dalam hadis ni, kita cakap hadis ni salah. So orang yang kira macam orang yang tak berapa nak kira well educated, orang yang senang terpengaruh, bila dia dengar benda-benda macam tu daripada ustaz sendiri, lagi diorang rasa sangsi, lagilah diorang rasa macam betul juga apa yang ustaz ni cakap. Ah, itu contohlah, itu sebagai contoh. Bila kira macam rakyat-rakyat dengar, oh doktor pun anti vaksin, so maksudnya vaksin ni tipulah, kata ada Illuminati lah semua benda, jadi lagilah diorang senang nak percaya. So bagi saya sendiri, benda tu memang totally salah lah. Memang totally against, kira macam against the rule that we kira, the rule that we practice to help people instead. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Amir. Saya setuju dengan doktor. Bagi saya, public figure ataupun orang-orang yang berpengaruh ini memainkan peranan yang penting untuk memberitahu ramai orang di luar sana yang kita perlu ambil vaksin, dan vaksin ini penting untuk kita semua. Okey. Seterusnya, ada soalan lagi satu untuk Dr. Mariam. Soalan dia, mengapakah umur 18 tahun ke bawah tidak sesuai untuk menerima vaksin? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Nur Ain. Okey, kenapa umur kurang daripada 18 tahun tak boleh ambil vaksin? Jawapan dia sebenarnya simple je. Sebabnya researchers, the volunteers group yang apa, yang sukarelawan yang dalam membuat kajian vaksin COVID ni memang terdiri daripada umur 18 tahun ke atas. Jadi tiada data tak ada data untuk yang kurang daripada umur 18. Memang kita target, even the target, the group populations, target group populations pun adalah 18 ke atas. Macam itulah. So that's why kita berharap dengan umur 18 tahun ke atas yang boleh ambil vaksin ni dapat melindungi anak-anak kecil kita yang tak boleh nak ambil vaksin. Tak boleh nak ambil vaksin bukan sebab sebab vaksin tu bahaya ke apa, tapi sebab kita tak buat research on that group. Tak ada setakat ni yang all the companies yang buat vaksin, all the countries yang buat vaksin, dia tak ada ambil less than 18 years old untuk jadikan volunteers. Tu atas beberapa banyak sebab lah, untuk mungkin susah ke budak umur kurang daripada 18 ada risk factor, I don't know, tapi memang dia orang tak ambil less than 18 years. So that's why kita pun tak buat on budak yang less than 18 years old. Macam itulah. Terima kasih Dr. Mariam atas jawapan yang ringkas dan padat sebentar tadi. Baiklah, ada lagi soalan daripada para penonton kita, banyak soalan. Seterusnya, soalan untuk Dr. Amir. Pada pendapat doktor, apabila orang kaitkan tentang vaksin dengan Illuminati, adakah semua itu benar? Apakah pandangan doktor?
Itu saya cakap personally is wallahu alam lah, sebab saya pun adalah baca sikit-sikit tapi saya tidak baca dalam detail lah kenapa orang dia cakap Illuminati semua benda. Kalau nak kata tahu lah, kalau macam personally saya, kalau macam kata kalau Illuminati ni benda ni banyak lagi kira macam diorang nak approach us through by other means lah rather than vaccine. Kalau macam ada orang kata agenda Yahudi letak microchip semua benda, kita punya phone kita ada microchip, kita punya laptop ada microchip, kita punya phone ada kamera, diorang boleh access semua benda ni through our phone, our location, what have we have been doing, our selfies, wallahualam baik ke senonoh ke tidak, semua orang dah boleh access. Jadi kenapa diorang nak buat benda tu? By means of vaccine, benda yang masuk dalam badan kita. Diorang nak control kita punya apa, kata saya ada baca, control kita punya pemikiran lah. Banyak lagi diorang boleh control kita not by means of vaccine lah. So jadi for me, benda tu tak munasabah lah. Tapi saya tidak, saya personally saya tidak baca dengan lebih further lah sejauh mana kebenaran, sebab saya rasa benda tu it's not going to benefit me. So kita letakkan, kita fikir benda yang lebih banyak benefits untuk kita lah. Macam saya cakap vaksin ni, kita ambil sebab lagi banyak benefits daripada dia punya risk, daripada dia punya benda kira macam disadvantages lah. Itu sajalah. Terima kasih doktor. Baiklah, soalan terakhir adalah untuk Dr. Mariam. Dr. Mariam, ada penonton tanya macam mana nak hilangkan rasa ngeri untuk mengambil suntikan kali kedua selepas suntikan kali pertama? Sebab sakitnya tu mesti masih teringat-ingat lagi kan? Jadi apa nasihat daripada Dr. Mariam? Okay, terima kasih Nur Ain. Macam mana nak ngeri eh? To be honest, saya sendiri takut jarum walaupun saya cucuk orang dan buat procedure and everything, tapi saya sendiri takut jarum. Tapi itulah macam mana nak menghilangkan rasa ngeri tu eh. Just know that the pain is temporary lah. Sakit tu sekejap. Kalau takut sangat tutup mata, cuma ingat kita ambil tu for the greater benefit daripada sakit yang sekejap tu. Kalau nak cakap tips lain, I don't know lah, sebab saya sendiri saya takut jarum and saya tak tengok langsung. So saya tak tengok langsung jarum tu. So I was closing my eyes at that time. So maybe you can do that. Okay, tu je lah, very short. Okay, baik. Terima kasih Dr. Mariam. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Banyak soalan daripada para penonton kita. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Sebelum kita mengakhiri forum pada malam ini, saya ingin berikan peluang kepada ahli panel kita untuk menyampaikan sedikit pesanan. Saya mempersilakan Dr. Mariam terlebih dahulu. Silakan. Okay, terima kasih Nur Ain. Again, sekali lagi lah saya cakap macam Dr. Amir cakap jugalah, everything we do, we must know why we do. Sama juga dengan vaksin, kalau ada yang tolak, must know why you tolak, and yang ambil pun must know why you ambil. Everything yang kita buat ni for Muslim, ingat everything Allah tengok niat kita macam mana. Kalau kita tolak just because kita ikut, kita dengar, kita baca daripada Google ataupun kajian yang kita baca, our own research yang tapi tak berdasarkan orang yang ahlinya, then you know the answer lah. Kalau macam slogan KKM lah, lindung diri, lindung semua. So we have to know, kita ambil vaksin not only for us but also for our kids, our populations yang tak boleh ambil. That's why kalau kita ambil means kita lindung semua, not only ourselves. So don't be selfish. Okay, thank you. Alright, terima kasih Dr. Mariam. Sangat sangat ringkas dan padat pesanan terakhir. Okay, seterusnya saya mempersilakan Dr. Amir pula untuk menyampaikan pesanan beliau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pesanan yang penting, tak adalah kita memaksa, tapi silalah ambil vaksin, sebab kita punya keadaan sekarang macam makin sudah akan coming like a fourth wave.
So kita harap-harap dengan vaksin somehow kita boleh reducekan kira ke COVID cases lah, sebab dengan COVID cases yang berkurangan barulah kita boleh macam kembali kepada norma yang dahulu. Sebab banyak sebab-sebab dia. Salah satu contoh personally, sebab saya sendiri dah tak balik Semenanjung dah dekat 2 tahun, so sedih lah. Itu satu. Satu lagi, para frontliners, diorang bekerja sangat keras. Saya masa sekarang, saya tak ada lagi attach dekat COVID punya team, tapi pernah ada kira macam 4 bulan lepas saya ada attach, dia punya kira macam kerja tu kira sangat-sangat sangat-sangat memenatkan lah. Pakai yang baju yang sangat-sangat tebal, pakai pula macam memang rasa panas sangat-sangat, lepas tu pakai baju tu untuk 12 jam. Bayangkanlah kalau macam kita pakai baju yang macam tak berapa nak tebal dengan Malaysia yang panas pun dah macam mana, bayangkan kalau bekerja sampai pakai baju tu, kita fikir diorang bekerja keras untuk make sure keselamatan kita, lepas tu kita tak ambil vaksin. So kita rasa macam mana tu. Pesanan yang lain adalah kalau macam ada yang takut kira macam side effect, jangan takutlah. Saya masa saya second dose, saya ada rasa macam demam-demam. So berasa masa dah demam tu, saya ambil Panadol sajalah, ambil Panadol. Lepas tu alhamdulillah okey lah, tak ada apa-apa sangat. Jadi insyaAllah beranikan nak ambil second dose ke atau first dose, kita niatkan kerana Allah. Dan niatkan bukan hanya untuk protect diri sendiri dan untuk protect orang lain, di mana kita nak dapatkan herd immunity tu. Itu saja. Baiklah, terima kasih Dr. Amir. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panelis kita pada hari ini, Dr. Amir dan Dr. Mariam, di atas perkongsian yang penuh manfaat. Baiklah, sebelum saya mengakhiri forum kita pada malam ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi datang kemari. Saya Nur Ain Firzana binti Muhammad Asri, selaku moderator anda pada hari ini, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan majlis pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT, manakala segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.